Presiden Jokowi disebut telah memerintahkan Menko Poluka Mahfud MD untuk mengurus utang negara ke konglomerat Yusuf Hamka dan pihak swasta lainnya. Hal itu diungkapkan Mahfud MD usai bertemu Yusuf Hamka pada Rabu 14 Juni di kantor Kemenko Polhukam seperti dikutip tribunnews.com. Dalam kesempatan tersebut, Mahfud MD mengundang Yusuf Hamka terkait berita utang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah. Apalagi ia telah diminta Presiden Jokowi untuk menangani permasalahan utang negara terhadap rakyat maupun swasta. Maka dari itu, kata Mahfud MD, ia mengundang Yusuf Hamka ke kantornya untuk pengecekan dokumen dan data. Nantinya, kata Mahfud MD, dokumen dan data itu akan dikonfirmasi ke Kementerian Keuangan. Mahfud MD menyinggung soal arahan Presiden Jokowi terkait utang negara. Jokowi memerintahkan Mahfud MD untuk menagih utang pengusaha atau swasta ke negara. Pun sebaliknya, Jokowi juga meminta Mahfud MD mengurus utang negara ke swasta dan rakyat. Oleh sebab itu, Mahfud menyebut akan mempelajari dokumen setelah melakukan kunjungan kerja. Kemungkinan minggu depan, data dan dokumen Yusuf Hamka akan dikoordinasikan dengan kementerian terkait. Ada putusan pengadilan, tapi tertunda di sana. Maka berdasar arahan presiden, kalau rakyat, pengusaha, swasta punya utang kepada negara, itu harus ditagih. Sebab itu dia membentuk tim BLBI, dimana saya disitu menjadi ketua pengarah untuk nagih swasta yang memplak utang kepada negara. Tapi juga presiden resmi menyatakan kalau negara punya utang kepada rakyat sama kewajibannya. Kalau hukum sudah menyatakan punya utang, ya harus bayar. Nah, oleh sebab itu saya mau lihat ini dokumennya. Saya besok saya akan berbicara. Sudah mulai komunikasi dengan pihak keuangan untuk mengetahui posisi dan pandangannya seperti apa. Nah, ini kan tiba-tiba aja muncul. Karena saya tanya pandangan sudah mulai bahwa bicara untuk Kementerian Keuangan justru Pak Yusuf Hamka yang berutang kepada negara. Itu nanti bagaimana proses prosesnya Pak? Apakah juga dimintai dokumen? Sudah ada dokumen-dokumen keuangan negara yang diutang itu pasti. Kalau Pak Yusuf Hamka berutang negara itu asumsi-asumsi tentang adanya bank yang memiliki yang punya kaitan dengan negara. Tetapi itu sebenarnya resminya yuridis tidak ada kaitan. Itu entitas yang berbeda. Tapi sejauh ini dokumennya memang negara kita, itulah sebabnya dulu Pak Jokowi mengadakan rapat khusus yang begini-gini segera dibayar. Tetapi mereka yang punya utang di buruh, nah itu saya buruh. Lalu juga saya mencari siapa yang akan dibayar. Oke. Okay. Mas, nominalnya berapa Pak? Nominalnya berapa Pak? Nantilah. Nominal itu apa sesuai dengan kejadian gimana Pak pasca pertemuan dengan Pak Menko ini dengan analisa Allahu Akbar. Allahu Akbar maksudnya apa nih Pak? Terima kasih Allah. Ya, berarti bagus dong tadi pertemuannya dengan Pak Menko. Sangat bagus. Beliau bukan hanya orang amanah tapi orang yang kesatria. Pak Menko kan tadi katanya dibimbingnya tinggal diberikan nota atau memo lalu prosesnya akan lebih mudah. Dulu nanti kita bicara dulu. Pokoknya harus diselesaikan. Kalau hak itu harus diberikan. Biar negaranya berkah, rakyatnya juga berkah. Itu kan yang kejagung menetapkan kasus menetapkan tersangka kasus informasi itu gimana Pak? Apa itu? Tidak ada kaitannya dengan ini. Tidak ada soal lain. Oh nanti aja. Jangan lupa subscribe ya.